Hai teman-teman, aku hari ini lagi syuting Rumbi dan kita lagi nunggu mobil ya. Syutingnya sih sebenarnya jam 2 tapi aku jam 11 sekian harus ke sana karena mungkin nanti di Gladi Resik dulu, terus Gladi Resik. Terus aku mau di make up juga makanya aku lebih duluan. Makanya agak pucet ya karena capek dan emang agak gak enak badan. Jadi jangan lupa ya nanti saksiin waktu aku di backstage dan Pak Fenilo seperti biasa dan putra seperti lain. Ikuti ya perjalanannya. A few moments later. Jadi aku hari ini di make up ya, ini before-nya seperti ini. Jadi keviralan aku dan Mimi Peri Ratu Kayangan. Ini baru pertama kali aku di make up dikasih merah-merah kayak bule loh. Nah, ini foundation dulu ya, teman-teman. Tapi aku enggak usah terlalu tebel ya, Kak. Aku suka yang short. Kira-kira. Bagian foundation si Sabta lagi sibuk narik, guys. Belum mulai. Belum mulai masa? Kalau udah foundation itu udah berarti mau selesai ya, kan tinggal alis, mata dan lipstik. Nah bagian mata ini dihias soft ya, karena bajunya udah ini kan. Jadi kalau bajunya biasa udah glamor, para makeup artist itu suka ngasih yang bagian mata tuh soft. Tapi kalau warnanya itu gelap, bagian mata dikasih ngecream gitu. Jadi ini aku minta yang soft aja biar mukanya nggak kelihatan tua. Soalnya aku kalau di TV kalau makeupnya terlalu muka aku tuh jadi kayak tante-tante gitu loh. Nah, sebenarnya emang udah tante-tante lah udah 30 ya karena udah punya keponakan. Tante-tante culik aku dong. Cuman kan ntar nggak ditaksir berondong kalau nungguin kau tadi. Soft banget mukanya. Nanti juga lipstiknya sesuai dengan warna baju agak pink gitu deh. Nunggu hair glow ya. Jadi kita mau nari koyo. Nanti kan kayak Hollywood star tapi matanya ini agak kurang tidur sih, biasanya nggak kayak gini. Kalau semenjak corona tuh malah mikir besok ngapain, bisnis apa, pikir aja otak sampai kiamat. Nah rambutnya di curly ya, kalian lihat. Agak dikurangi, tapi biar terkesan natural. Jadi yang paling bawah yang poncok. Biar terlihat lancip seperti itu. Jadi ganti. Kalau orang yang bikin kok enak banget ya cepet. Kalau diri sendiri lumayan. Liku-liku seperti hidup. Lancip aja. Alisnya agak kecil aja ya dong. Oh iya dong, iya dong. Nah ikan yang ini. Tampil di TV beda-beda ya penampilannya. Makeupnya masih lama gak? Gigi sama. Kayak di mata tuh. Kayak di mata tuh. Kayak di mata tuh. Kayak di mata tuh. Kayak di mata tuh.
Bisa kita pulang lebih lagi kan? Bukan mau kita ke pulang lagi kan? Nah hari ini makeupnya udah selesai, tinggal nunggu di hairspray. Gini makeupnya hari ini, cocorong. A few moments later. Dan benarkah Lina sedang proses membuat video parodi Bollywood bersama KKI dan Ayu Ting Ting? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Sip. Terbang jauh ke sana menemui Mini Peri dan bikin parodi Kuch Hotel Hai. Masih bacanya yang benar? Benar. Coba kita lihat sih ini apa sih yang membuat Vira. Jadi Lina ini dan teman-temannya pergi ke Makassar bikin parodi kolaborasi sama Mini Peri. Siapa ini di Facebook udah ditonton sampai 11 juta ya? Hampir 12 juta. Sementara di YouTube kamu sendiri ditontonnya? Coba kita lihat seperti apa sih yang berikut. Astaga, aku sampai nggak bisa berkata-kata. Tapi lucu nggak? Lucu. Kamu punya niat ide itu tiba-tiba dapat wangsit pergi ngambil peri gitu ke Kendari bikin itu dari mana sih? Tapi dia bikin parodi gitu kan. Nah, tapi apa ide mau bikin parodi lagunya ini gitu. Itu berapa lama kamu? Ya pokoknya sih kayak orangnya dari situ enggak acak namanya ya. Punya tim. Dia belajar di pasar seni dan segala macam. Emang udah niat mau bikin itu? Iya, niat. Jadi bajunya semua itu sama ini yang cantik. Persis sama kayak di video klipnya. Bajunya aku mau yang punya asisten saya. Baju-baju pakai bandana apa segala macam. Terus. Jadi kita mau bikin dan bahkan ini yang juga menarik, Lina bikin juga ini behind the scene-nya ya, bahwa ya itu kesalahan. Terus perjalanannya lumayan seru ya. Coba kita lihat, ini ada videonya kan, kita lihat seperti apa behind the scene-nya. Berdua tuh maksudnya kamu sama Mimi Peri. Jadi kita tuh melewati Astaga, bikin yang video segitu kita ngeliatnya cuma sebentar itu 4 hari masih sakit. Ya yang milih lokasi itu siapa loh ya, jauh-jauh amat. Iya, tapi lokasi yang nyari lokasi itu siapa? Ya, terima kasih ya, cucunya yang bisa luar biasa ya, keren banget. Terus kenapa di Jakarta juga ada danau gitu loh. Kenapa gak Mimi Peri aja yang kamu terbangin datang ke sini daripada kamu yang pergi ke sana? Kalau di sini dilarang syuting ya. Iya benar juga. Kalau di sana lebih sepi, karena lebih terbuka juga gitu ya. Dan ini ya, misalnya nih. Ini di share ini udah hampir 12 juta ya di YouTube kamu 200 juta. Kenapa di share di dua tempat ini sih? Kenapa nggak cuma satu? Ada di Indonesia sampai Amerika. Serius? Tapi ini proses produksi yang sponsorin. Ada yang diberi parodi dan
baju apa segala macam. Dia aja tuh baju tahun lalu sampai lagi orang yang banyak banget. Benar itu ada yang ini mensponsori katanya. Ada dua orang kan. Langsung kita panggilkan dong siapa yang sponsor. Aku juga mau dong sponsorin. Kamu senekat dia nggak pergi ke India gitu hanya demi untuk bertemu langsung dengan idolanya? Ya gitu senekat dia sih, nggak sih aku ngefans sama Bollywood. Kamu ngefans sama Bollywood? Kenalinnya dari mana sih Indah? Kenalinnya awalnya aku udah lama ya kenal dia, dan dia konten-kontennya dia kenal. Nah dari situ aku mau sponsorin kamu. Kamu mau sponsor berdua ya sama-sama lagi dari sini. Nggak, ini ada Mbak Indah, Mbak Desi yang datang. Ya, tapi kalau orang nanti promosi, kalau orang nggak tahu, berarti Instagram kamu. Oh, di Instagram kamu. Kan mereka pengen kenal atau mereka namanya pecah. Gitu. Terus apa efeknya buat kamu, Indah, dan bisnis kamu dengan viralnya ini? Lebih banyak sekarang kenal. Lebih banyak kenal. Kamu bisnisnya apa sih? Katanya kopi sama Justin? Iya, sama Justin. Justin kemana biasanya? Kan sebelum PSBB aku suka keluar kota atau ke luar negeri. Yang sekarang kan bikin gede, Justin kan barang-barang ini mall Jakarta. Oh iya, kalau ke ayah kan gak boleh. Itu orang-orang yang suka bikin parodi atau konten-konten apa ya? A few moments later. Hai, kita udah selesai syuting ngopi. Gimana rasanya pertama kali ngopi dan pertama kali dia seru sih. Terus ditemenin suami anak cinta lagi ya. Dia enggak nungguin, dia nunggu ngerokok. Saya ditemenin lagi ya. Jadi hari ini kita nari ya, dan ternyata orang Palembang banyak banget yang nonton, banyak aku enggak bisa balas DM. Pokoknya hari ini seru banget sama HP juga. Pokoknya terima kasih banyak. Dan Indah juga akan mulai dikenal publik sekarang. Jadi kedepannya kalau punya money lebih di save ya. Supaya bisnisnya lebih lancar dan lebih terkenal. Apa sih keinginan Indah yang ingin terwujud dalam udah masuk TV ini? Aku pengennya lebih banyak dikenal, enggak perlu udah saya kenal. Terus gimana sih rasanya disupport suami banget gitu dari sini? Material dan apa gitu? Ya senang sih ini. Tapi ada yang ngasih tahu tadi kalau pikir single yang belakang.